Detik-detik Panji Gumilang dijatuhi hukuman mati. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Beredar narasi yang mengklaim Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang dihukum mati. Narasi tersebut diunggah oleh salah satu akun YouTube. Akun ini mengunggah video dengan thumbnail yang seolah-olah menampilkan Panglima TNI dengan tegas meminta Panji Gumilang dihukum mati. Adapun narasi yang dibagikan sebagai berikut. Dengan tegas Panglima TNI minta Panji Gumilang dihukum mati, terbukti mengancam keutuhan NKRI. Berdasarkan penelusuran tim kami, narasi yang menyatakan Panglima TNI Yudo Margono minta Panji Gumilang dihukum mati itu tidak benar. Faktanya, tidak ada informasi valid yang menyatakan Panglima TNI minta pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun itu dihukum mati. Terlebih, polisi belum menetapkan tersangka atas polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun. Foto yang menampilkan Panglima TNI itu identik dengan foto artikel yang dipublikasikan Kompas.com pada 23 November 2022 dengan judul Punya Cita-Cita Bangun Republik Indonesia Jadi Poros Maritim. Jokowi diprediksi pilih KSAL jadi Panglima TNI. Setelah ditelusuri, dalam video tersebut tidak ada pembahasan mengenai Panglima TNI yang meminta Panji Gumilang dihukum mati. Dari penjelasan di atas, maka klaim yang menyebutkan Panglima TNI minta Panji Gumilang dijatuhi hukuman mati adalah hoaks. Narasi tersebut masuk dalam kategori konten yang menyesatkan atau misleading content. Itulah tadi pembahasan dari kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.